Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini kita akan belajar mengenai regresi. Apa itu regresi? Regresi adalah analisis untuk melihat pengaruh eh, suatu atau beberapa variabel terhadap eh, variabel tertentu, misalnya di sini kasusnya aku ingin melihat apakah terdapat pengaruh. Motivasi kerja dan kompensasi kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini kita bagi menjadi dua bagian. Ada namanya variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Variabel yang mempengaruhi ada dua, ada motivasi kerja dan kompensasi. Sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah kinerja karyawan. Untuk variabel yang mempengaruhi atau biasa disebut variabel independen, ini uh, kita lambangkan dengan x karena ada dua, maka di sini aku pakai uh, simbol x1 dan x2. Sedangkan untuk variabel yang dipengaruhi, kita lambangkan dengan y. Pada regresi, kita hanya bisa menggunakan satu variabel yang dipengaruhi. Oke. Okay. Uh, langsung saja, uh, dalam regresi sebenarnya kita ingin membentuk sebuah model regresi. Model regresi itu seperti apa? Modelnya seperti ini. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 dan seterusnya tergantung dari banyaknya variabel yang mempengaruhi di sini kita pakai dua, berarti nanti modelnya cukup sampai ini. Beta 2, X2 ditambah error. Oke. Okay. Pertama-tama, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membentuk matriks X. Oke. Okay. Bagaimana membentuk matriks X? Kalau di sini ada dua variabel uh, yang mempengaruhi, maka kita butuh tiga. Berarti n plus, eh apa? Uh. Berarti misalnya ini kita anggap k banyaknya variabel independen adalah k, maka matriks x berukuran n kali k. Jadi untuk kolom yang pertama kita isi satu semua. Terus kolom yang kedua baru kita isi motif uh, data dimotivasi kerja. Dan kolom yang ketiga kita isi data di kompensasi. Seperti ini. Oke. Ini adalah isian matriks X dalam Excel. Untuk menamai matriks X, kita bisa membuat penamaan di sini. Kita namakan ME. Misalnya Agar nanti mempermudah kita dalam e, melakukan perhitungan matriks, tinggal manggil MX saja. Oke, selanjutnya kita perlu membuat matriks Y, atau sebenarnya bukan matriks, ya, vektor Y. Oke, isinya apa? Isinya adalah ya, nilai Y dari data pertama sampai data yang ke X. Oke, selanjutnya kita per, uh, kita perlu mencari nilai koefisien beta karena di sini ada uh, dua uh, apa namanya tadi uh, variabel independen maka kita butuh satu dua tiga tiga beta. Nah, kita perlu membentuk namanya matriks beta. Oke, okay. isinya apa? Yaitu semua koefisien beta pada model regresinya. Di sini ada beta 0, beta 1 dan beta 2. Kalau misalnya ada X3 berarti ya nanti ada beta 3. Oke, okay. kita tulis uh, beta 0, beta 1 dan beta 2. Oke, okay. bentuknya seperti ini nanti. Jadi ukurannya 3 1. Uh, untuk mendapatkannya oh ya tadi kita belum menamai untuk yang ini kita namakan mj misalnya saja kita namai mj oke okay, untuk mendapatkan ini kita bisa menggunakan menggunakan uh, rumus ols namanya ordinary Least square rumusnya seperti ini beta sama dengan X aksen X kita inverskan, lalu kita kalikan dengan X aksen, kita kalikan lagi hasilnya dengan Y. Oke, kita coba masukkan ke sini. Sama dengan, kita selesaikan transposnya dulu. Transpose dari X, X tadi kita namai ME. Kemudian kita kalikan hasilnya untuk perkalian di Excel kita pakai MU, Kemudian kita kasih koma, kita kalikan transpose X tadi dengan X. Berarti di sini kita tulis MA. Nah, setelah ini selesai, kita perlu menginverskan. Nah, untuk menginverskan di Excel, kita bisa tulis M inverse. M inverse. Nah, ini M inverse, eh, sebentar, oh tadi rekaman mic-nya, oke, okay, udah juga. Oke, okay. uh, M inverse sudah. Sekarang kita perlu mengalihkan dengan transpose E. Maka di depan M inverse, kita buat M move, nilai ini hasil inverse itu kita kalikan dengan transpose MA seperti ini Oke setelah itu kita perlu mengalikan dengan J berarti depannya kita kasih MU hasilnya ini kita kalikan dengan MY Oke kalau sudah jangan di enter tapi kita pakai control shift, kita tahan, tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, silahkan kalian coba. Kalian bisa pause kalau misalnya terlalu cepat. Selanjutnya kita akan mencoba membuat modelnya. Nah, kalau kita tahu seperti ini, maka kita bisa membuat model regresinya nih. Tinggal dimasukkan rumus. Jadi, rumus kinerja karyawan sama dengan nilai beta 0-nya, minus 1,08417, kita tambahkan dengan 0,745541. Uh, dikalikan nilai motivasi kerja, lalu kita tambahkan dengan 0,471158 kita kalikan dengan kompensasi. Uh, ini model regresi untuk uh, kasus kita. <tuh> Oke, okay. nah kalau sudah dapat model ini maka kita bisa uh, menduganya, uh, kita bisa mencari nilai y duga, y duga atau biasa ditulis atau y topi. Jadi uh, kalau di apa namanya di karena di sini nggak bisa nulis y-topi seharusnya seperti ini y-topinya uh, kalau di bagian insert uh, nah seharusnya seperti ini hmm, ya ini seharusnya bentuknya seperti ini y-topi ini topi Terus wes gini Oke. Okay. Untuk mendapatkan nilai dugaan, kita tinggal masukkan aja. Oh, kalau misalnya data pertama kita punya motivasi kerja 4,3, kita masukkan rumus ini, terus kompensasi 3 kita masukkan rumus ini juga. sama dengan uh, nilai ini tadi ya, kita tambahkan dengan nilai eh sebentar. Nilai ini kita dolar dulu, kita panjer pakai F4. Terus kita tambahkan dengan uh, beta 1, kita panjer juga, kita kalikan dengan nilai motivasi kerja yang data pertama. Terus kita tambahkan dengan beta 2, kita panjer pakai F4. Kemudian kita kalikan dengan kompensasi. Oke, kita enter. Nah, ini nilai dugaannya. Nah, dengan rumus regresi pasti nilai dukanya uh, sangat jarang untuk didapatkan nilai yang sama dengan kinerja karyawan yang sebenarnya. Tapi uh, baik tidaknya pendugaan nanti ada uh, beberapa pengukuran yang oh bilangnya uh, ini masih dianggap baik, oh ini masih di, uh, masih belum dianggap baik, nah, itu ada penilaiannya nanti. Uh, sekarang kita bisa melihat nil, uh, mencari nilai errornya dulu error pendugaan errornya seperti apa uh, error itu kesalahan jadi kesalahan duga itu dari nilai asli kita kurangi dengan duga nilai aslinya kan ini nih nah kita kurangi dengan nilai duga nah ini error atau kesalahannya kesalahan pendugaannya jadi yang seharusnya 41 diduga 3,5 seperti itu di errornya selisihnya Oke, okay, sangat simpel di sini. Uh, selanjutnya, kita akan coba menguji uh, simultan untuk melihat apakah pengaruh motivasi kerja uh, dan kompensasi itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan atau tidak. Uh, Oke, okay, kita siapkan dulu uji simultan. <tuh> Untuk uji, uji hipotesisnya, uji simultan uh, itu nanti seperti ini. Karena di sini ada dua uh, saja, maka nanti, eh, karena di sini x-nya ada dua, maka di sini kita masukkan beta satu sama dengan beta 2 sama dengan 0 Jadi, secara bersama-sama. Beta 1 dan beta 2 itu sama dengan 0 atau enggak? Nah, lawan hipotesis 0 ini adalah minimal terdapat salah satu beta yang tidak sama dengan 0. Bisa jadi beta satunya uh, tidak sama dengan 0, bisa jadi beta 2-nya tidak sama dengan 0, atau bisa jadi keduanya tidak sama dengan 0. Oke, okay. selanjutnya kita perlu membentuk uh, tabel ANOVA. Nah, bedanya dengan tabel ANOVA di 1B atau 2B, di sini bentuknya seperti ini. Uh, tetap sama di atas sumber ada sumber keragaman. Terus ada derajat bebas. Kemudian Sebentar Oke, okay, oke, okay, gini. Kemudian gini. Derajat bebas. Ada jumlah kuadrat ada juga kueta eh, jumlah kuadrat, hey, oke okay. ada kuadrat tengah atau bahasa inggrisnya min square, terus yang terakhir ada nilai f hitung. Nah f hitung ini nanti kita bandingkan dengan f tabel. Oke, okay. uh, sekarang, nah bedanya dengan ANOVA one way two way, di sini untuk sumber keragaman yang pertama kita perlu memasukkan adalah sumber keragaman regresi. Selanjutnya di bawahnya ada galat atau error. Selanjutnya adalah total. Nah, jadi cuma tiga ini aja, regresi, galat dan total. Oke, okay. sekarang nilai derajat bebasnya nilai derajat bebas regresi adalah banyaknya eh, apa namanya eh, ini variabel independennya kalau di sini ada dua berarti derajat bebasnya dua terus untuk totalnya total adalah n min satu di sini total ada 10, berarti 10 dikurangi 1 sama dengan count dari datanya ada 10 lalu kita kurangi dengan satu Oke, standar sama dengan total kita kurangi dengan regresinya. Oke, seperti itu untuk derajat bebas. Nah, eh kemudian kita akan masuk ke jumlah kuadrat, tapi untuk jumlah kuadrat kita perlu uh, membuat beberapa hal dulu. Yang pertama adalah super n. Sehingga kita buat satu dibagi count dari ini. Ini super 10. Oke. Okay. Kemudian kita buat matriks I Oke. Okay. Nah, matriks E ukurannya n kali n. Kalau kita punya 10 berarti 10 kali 10. Kalau misalnya punya 100 apa? 100 row datanya, maka ya kita 100 kali 100. Nah, di sini contohnya aku menggunakan yang sederhana aja, kita menggunakan 10. Sehingga bentuknya seperti ini. Eh, kita buat eh, ke samping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti ini. Eh, sorry. Oke. Nah, setelah di blok seperti ini, 10 10, kalian bisa menggunakan sama dengan unit Oke. Dimensionnya kalian buat 10, karena ukurannya 10 kali 10 kemudian kurung tutup. Nah, jangan di enter dulu, tapi tahan Ctrl Shift Enter. Oke, hasilnya seperti ini. Akan dibuat matriks identitas 10 kali 10. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat matriks uh, C. Nah, beda dengan matriks X yang isinya diagonalnya satu semua. Kita akan membuat matriks C ukurannya sama 10 kali 10 bentar kita coba cari 10 kali 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oke isinya adalah satu semua maka untuk menulisnya di Excel kita tinggal buat sama dengan 1 Ctrl Shift Enter seperti ini <tuh> Oke, Uh, selanjutnya, kalau sudah membuat matriks C, kita perlu membuat matriks H. Matriks H, oke. Okay. Matriks agak sedikit kompleks, uh, sebentar akan aku bukakan contohnya, oke. Okay nah biasanya di sini aku memakai uh, kalau belajar regresi pakai regression Relia wiki oke okay. hmm. biarkan rumusnya keluar dulu oke okay. sudah keluar oke okay. kita cari namanya matriksa aku agak lupa jadi aku lihat di sini nyari contekan dulu, eh mana matriksa? Matriksa, matriksa. Eh, eh, mm, 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 mm. Itu tadi eh Terus isinya H. Mana em ya? mm, 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 mm. Oke, ini. H adalah X dikalikan X aksen X inverse X aksen. Oke, kita capture dulu di sini. Nah, rumusnya H seperti ini. Kita taruh di Excel. Jadi nanti kita uh, coba buat. Oke, kita buat 10 kali 10 dulu. Uh, saat, eh, hey, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sama dengan uh, matrix X. Jadi kita M-mult dulu. M-mult X. M-X tadi kita namai M-X. Uh, kita kasih koma. Lalu kita kalikan dengan inversenya. Berarti M-inverse. M-inverse dari M-mult uh, perkalian transpose mx kita kalikan dengan mx kurung tutup kurung tutup ini punya inverse ini punya mol terus di depan lagi uh, kita mol kita kalikan dengan transpose transpose dari mx oke kurung kurung tutup control shift enter Oke, kita sudah dapat matriks H. <coughs> 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 Oke. Okay selanjutnya kita coba uh, mencari jumlah kuadrat oke okay. untuk mencari jumlah kuadrat kita coba cari rumusnya di sini bentar jumlah kuadrat itu sama dengan kalau bahasa inggrisnya sum of square regression uh, regression sum of square sorry di sini uh, dilamakan dengan SSR rumusnya ini Oke, okay. kita biasa saja biar nggak lupa. Ini untuk SSR-nya, ya. Oke, okay. oh ya, yeah. kita namai dulu. Tadi belum dinamai, ini kita namai MI, ini kita namai MC, MC, dan ini kita namai dengan MH m okay. setelahnya untuk jumlah kuadrat berarti hmm, kita jadikan sama dengan eh uh, transpose dulu dari y my berarti oke okay. terus ini kita kalikan dengan uh, ini h super nc Oke, di depannya kita kasih MO. Kemudian eh, belakangnya sini transpose-nya MJ sudah. Berarti eh, di sini ada menyelesaikan yang besar ini. Kita selesaikan dulu. Kita kasih dalam kurung. Oke, kita tulis MH. Tadi kita punya MH. Kita eh, kurangi dengan Seper n jadi yang ini ini ya seper n tadi sudah kita siapkan di sini terus kita kalikan dengan j C. j-nya C mc mc oke kita kurung kita kurung kita kurung Oke, dan untuk, untuk mu yang ini, kemudian kita emulkan lagi dengan y. Oke, mu dengan y, kita kasih koma di belakang, mj. Oke, kontrol eh, kita kasih kurung tutup, control shift enter. Hasilnya ini 14, Sekian, sekian. Nah, kemudian kita akan coba cari, uh, jangan kalah dulu. Kita cari yang totalnya saja. Oke, tapi ya sama saja sih. Di sini kita bisa cari eh, ada SSE, rumusnya seperti ini, atau kita bisa cari SS, eh, SST total. Mana SST? Enggak oh, ada SST. Oke lah, kita pakai SSE aja. Hmm, total itu jumlah antara uh, SSR dan SSE oke, kita taruh di sini oke nah, rumusnya mirip dengan yang atas cuma di sini ada I dikurangi H dari dalamnya saja yang kita ganti kita copy aja ini, kita copy dalamnya copy ini tetap CTRL-SHIFT-ENTER nah, kita masuk ke sini CTRL-V kita ganti dalamnya. Dalamnya tadi i kurangi h. Nanti nggak usah ini. Ini mi kita kurangi dengan mh. Dah, Ctrl Shift Enter. Oke. Oke, kita lanjutkan. Sorry, tadi ada saya pause karena ada jadi telepon oleh anak. Oke, okay. selanjutnya untuk mendapatkan jika total itu didapatkan dari ini, kita tambahkan dengan ini atau ini. Cara pertama atau cara yang kedua adalah eh, kita kali, eh, kita copy aja yang atas ini. Kontrol, eh, sorry, sorry, copy kita upload copy control shift enter di sini ingat tadi hasilnya entar hasilnya itu 17,29 <tuh> hasilnya akan sama bila seperti ini kita mh nya kita ganti mi control shift enter Tuh, sama aja <tuh> <tuh> Bisa seperti ini atau bisa penjumlahan dari ini sama ini atau yang galat bisa juga dari total kita kurangi dengan regresi sama saja sih mau gak aja terserah kalian. Kemudian kuadrat tengah kita dapatkan dari jumlah kuadratnya kita bagi dengan derajat bebasnya. Nah untuk kuadrat tengah cukup kita sampai galat aja total nggak perlu. Ini kita bagi dengan ini. Kemudian untuk F hitung, nilai ini kita bagi dengan ini, Jadi, kuadrat tengah regresi kita bagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, hasilnya, F hitungnya adalah 19, sekian-sekian. Nah, F hitung ini perlu kita bandingkan dengan F tabel. Nah, di Excel kita nggak perlu lagi repot-repot lihat uh, buku F tabel, nyari... Uh, oh dengan derajat bebas ini sekian, derajat bebas yang kedua adalah sekian, Alfa sekian, dapatnya berapa? Nah di sini uh, kita cukup tulis F dis uh, eh, F in RT, probabilitynya kita pakai 0,05. Kemudian derajat bebas yang pertama adalah derajat bebas regresi. Kemudian derajat bebas yang kedua kita isi derajat bebas skala. Kita tutup. Enter, nah didapatkan nilai eh, f tabel 4,73. Nah, kalau begini, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulan, oke. Okay. Kita pakai rumus ya, biar otomatis. If, jika nilai e, eh, bentar If, Uh, pakai tab uh, seperti ini jika nilai uh, jika nilai f hitung jadi ini f hitung uh, lebih, eh sebentar f hitung lebih dari f tabel oke okay, maka kita tolak H0, sehingga terima H1. Yang ber... Eh, ya, Oke. Okay. Terus, kalau yang satunya lagi, kita terima H0. Pahamannya tadi. <tuh> shift. Eh, nggak usah. Control shift enter. Bentar enter aja vendor. Oke, okay. hasilnya adalah tolahan nol sehingga kita terima satu. 1 Artinya apa? Kalau kita kita menerima satu 1 berarti eh uh, minimal terdapat satu beta yang tidak sama dengan nol. Jadi bisa jadi eh uh, apa? Uh, bisa jadi motivasi kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan secara signifikan bisa jadi kompensasi berpengaruh ke kinerja secara signifikan atau bisa jadi keduanya berpengaruh signifikan ke kinerja karyawan. Nah, kalau hasilnya ternyata di dalam uji simultan itu tolak H0, menerima H1, maka kita bisa melanjutkan ke yang namanya uji parsial. Oke. Okay. Uji parsial. <tuh> nah, di uji parsial ini, <tuh> agak sini, Eh, uh, kita perlu yang namanya uh, KTG, kuadrat tengah galat. Mana kuadrat tengah galat? Sebenarnya ada di ANOVA. Ini kuadrat tengah yang punyanya galat, yang ini. Nah, Oke. Okay. <tuh> Kemudian kita perlu yang namanya matriks C. Matriks C. Matriks C ukurannya kalau di sini. Bentar. Nah, kalau pada matriks X ini ada tiga kolom. Berarti matriks C-nya ukurannya 3 kali 3, mengikuti banyaknya kolom pada matriks X, oke. Okay? Berarti kita butuh ukuran 3 kali 3 seperti ini, oke. Okay. Nah, untuk mendapatkan matriks nilai matriks C, Hmm, kita coba uh, aku agak lupa jadi lihat contekan dulu matriks C U C T ya Sinta. nah ini matriks C matriks C adalah uh, sigma kuadrat kita kalikan dengan x aksen x di inverse G. di sini ada nilai 30,24 itu adalah nilai MSA -E, atau KT Galat tadi yang kita punya. Jadi tadi kita udah punya ini KTG atau di sini istilahnya eh, uh, <tuh> tadi mana? Oh ini ketrak ke samping tadi sampai mana ya? Eh uh, nah ini MSA. -E. MSA -E itu sama dengan KTG kalau bahasa Indonesia. Kuadrat tengah galat kalau bahasa Inggrisnya mean square Oke, okay, kita coba. Hmm, eh, tadi kita copy dulu nilaiannya. Nah, ini kita copy dulu. itu, uh, Oke. Okay. Kita taruh di sini biar tahu rumusnya. Oke, okay, sama. Sorry, agak batuk. <tuh> 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 Nilai ini kita kalikan dengan m, uh, entar matriks inverse dulu, m inverse m in first dari M, P eh, transpose, transpose M, E, kita kalikan dengan E, bentar, pengalian berarti depannya transpose, kita kasih M, U, M, oke, okay. transpose-nya kita kurung, kita kasih, kalikan dengan M, E, kita kurung juga, kita kurung lagi, oke, okay. ctrl shift, enter, nah hasilnya uh, seperti ini. Oke, okay. kemudian ah karena ada uh, dua variabel yang mau kita uji, maka kita buat hipotesis seperti ini. Uji t pada regresi eh, pada analisis regresi yang kita lakukan ini itu kita bagi menjadi dua bagian yaitu menguji beta 1 apakah sama dengan 0 jadi sendiri terus beta 2 apakah dia uh, sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. jadi kalau tadi ini secara bersama-sama kalau yang ini kita pisah nih ini sendiri ini sendiri jadi nanti eh uh, punyanya beta 1 ada ujinya sendiri punyanya beta 2 ada ujinya sendiri sehingga pada apa namanya UCT? Uh, nanti kita punya di sini, misalnya uh, ada nilai koefisien beta, terus di sini ada <kuh> variabel, ada yang punyanya x1, ada punyanya x2, ada intercept. Oke. Okay. Intercept itu apa? Intercept itu jadi ini. Beta 0. Beta 0 itu jadi di model itu ada namanya beta 0. Yang nilainya di kasus kita minus 1,00 eh, 08417. Itu adalah intercept. Jadi kita paste saja dari nilai betanya. Matrix beta yang ini. Sama dengan ini. Kita drag ke bawah nilai betanya urut beta 0, beta 1, beta 2. Jadi beta 1 punyanya x1, beta 2 punyanya x2. Kemudian ada namanya standar error. Kemudian ada T hitung, ada T tabel dan ada oke okay, kesimpulan Nah, untuk mendapatkan standar error, standar error didapatkan dari nilai matriks C ini. Nah, dari mana? dari diagonal-diagonalnya. Urut, yang ini yang pertama itu punyanya intercept. Yang kedua yang diagonal, yang ini itu punyanya x1 dan yang terakhir yang ini itu punyanya x2. Tapi nilainya kita akarkan. Jadi sama dengan sqrt dari ini. Terus yang ini sqrt dari yang ini. Oke. Okay. Dan yang terakhir ini SGRT, eh sorry, SGRT dari yang ini. Oke, sudah dapat standar error. T hitung, simple perhitungannya, sama dengan nilai beta kita bagi dengan nilai standar errornya. Nah, ini nilai T hitung. Oh ya, jangan lupa, di sini uh, T hitungnya kita absolutkan, nanti biar keputusannya enak. Kita absolutkan. ABS, absolute. Oke. Okay. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita absolutkan nanti kesimpulannya kalau nilai ini lebih apa besar daripada ini, maka kita tolak H0. Oke. Okay. Untuk mencari T tabelnya, untuk T tabelnya kita bisa menggunakan T inf to T. Oke. Okay. sama dengan T Inverse to T. Nah, di sini ada probability-nya. Probability-nya kita tulis uh, 0,05. Kemudian degree of freedom-nya. Uh, sebentar, sebentar, sebentar. The degree of freedom-nya itu berapa ya? Uh, eh, kok gini? Bentar, tak, Aku lupa, kita coba cari dulu The degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya. Oh, uh, uh, uh. uh, 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 uh.

Nah, seperti ini sama untuk yang di bawahnya, oh eh, ya, karena tadi biar apa, eh, sama nilainya ini enggak berubah karena tetap derajat bebasnya adalah derajat bebas galat. Ini kita kasih F4 sehingga panjar kalau di drag nggak berubah, kita drag lagi. Hmm, hasilnya angkanya harus sama hmm, seperti ini. Oke, apa yang dapat disimpulkan dari sini? yang dapat disimpulkan uh, oke okay, dari intercept dulu sebenarnya ada beta 0 beta 0 ada artinya enggak sih atau bisa dianggap 0 atau enggak sih nah, tapi kita enggak bisa apa kalau beta 0 kan enggak ada hubungannya sama variabel jadi enggak bisa bilang bahwa eh uh, variabel apa uh, berpengaruh secara signifikan tapi di sini kita dapat bilang bahwa uh, intercept itu punya arti uh, punya makna yang berarti atau enggak, gitu aja oke okay, sama dengan kalau eh uh, If nilai T hitung sum, uh, nilai T hitung lebih dari nilai T tabel maka uh, kita tolak uh, tolak H0 uh, no, sehingga terima H1 lawannya adalah kita terima H0 Oke, seperti ini. Enter. Kita blok ke bawah. Nah. Karena interceptnya nilai T hitungnya uh, kurang dari T tabel, maka interceptnya dengan nilai segini uh, besar loh padahal. Tapi ternyata uh, menurut sini Uh, itu sudah uh, apa uh, tidak berarti bisa dianggap tidak berarti. Nah, tapi kalau punyanya x1 walaupun nilainya lebih kecil daripada ini, kalau ini kan mengurang, tapi uh, besar pengurangannya 1, sekian. Tapi uh, nilai itu masih enggak oh, nilai itu uh, sudah enggak uh, terlalu dianggap berarti. Uh, uh, di sini ada x1 X1 0,74 sekian-sekian. Nah, ini apakah pengaruhnya apa? Nah, kalau kita di sini ada variable X1, berarti kita ingin melihat apakah X1 pengaruhnya signifikan atau enggak terhadap uh, Y. Y-nya tadi adalah kinerja karyawan. Nah, dari sini ternyata nilainya 5,43395 lebih besar daripada t tabel yang berarti eh, motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Seperti itu kalau kita tolak H0. Kalau kita terima H0 berarti motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Gitu sih. Ya. Oke. Terus ada X2. X2 ini 0,47 sekian sekian nah, memiliki nilai t hitung sebesar 3,1 sekian sekian itu lebih besar daripada t tabel sehingga dia juga pengaruhnya signifikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa motivasi kerja dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi kalau kita uh, ingin meningkatkan kinerja karyawan nih, nah jadi uh, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana meningkatkan motivasi kerja mereka dan e, kompensasi terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Jadi, kalau itu ditambah, e, kalau motivasinya bertambah, terus kompensasinya ditambah, itu nanti secara otomatis kinerja karyawan juga akan bertambah. Seperti itu, oke. Nah, demikian untuk regresi bagian yang manual, oke. Sekarang saya tunjukkan eh bentar. Di sini ada yang kurang sepertinya. Eh bentar aku tengok dulu. Sepertinya ada yang kurang. Eh di mana ya? Di mana di mana? Ada yang kurang. Nah, R square. Eh Ada yang namanya R square. Eh, Oke. Okay kita tulis di sini r square square ini untuk melihat koefisien si tulisannya koefisien gimana ya koefisien uh, determination koefisien oke okay. of determination nah ini Tulisan yang benar, oke. Okay. coefficient of the termination, minus oke. Okay. Nah, coefficient determination itu apa? Uh, itu mengukur seberapa besar sih dengan kita menggunakan x1 dan x2 ini. Itu sudah bisa menjelaskan, eh, uh, apa namanya tadi, eh, uh, dengan menggunakan motivasi kerja dan kompensasi. Itu sudah bisa menjelaskan kinerja karyawan berapa persen. Oke, okay. nah, kita hitung rumusnya. Kalau nggak salah, simple tadi mana ya? R square, R square, R square. Square agak ke bawah. Nah ini SSR kita bagi dengan SST atau satu dikurangi SSE dibagi SST. Oke, sama dengan kita coba yang pertama aja SSR dibagi dengan SST. SSR adalah sum square regression. Ini kita bagi dengan SST. Jadi yang ini SST. Oke, Nah, ini nih. Ah. Jadi dengan menggunakan uh, X1 dan X2 itu sudah bisa menjelaskan Y sebesar 84,9%. Atau kalau kita bulatkan sebenarnya tadi salah sih. Bulatkannya kalau di situ ada 7 berarti ke atas, berarti sekitar 85%. Sorry. Oke, selanjutnya ada koreksi untuk R square namanya R square adjusted R square adjusted adjusted ini koreksi untuk R square eh, bentar, terlalu panjang nah, kalau R square tadi kita memakai MS eh, memakai SS atau sum square atau kalau bahasa Indonesia kita pakai jk jumlah kuadrat maka kalau r square adjusted itu yang dipakai adalah kuadrat tengah jadi di sini satu kita kurangi dengan kuadrat tengah yang error jadi punyanya error mana tadi punyanya error 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 kuadrat tengah error nah ini kita bagi dengan Uh, bentar. Ini kita kasih kurung dulu. Uh, oh, nggak usah sih, nggak usah kurung. Dia otomatis sebenarnya kan satu dikurangi otomatis pembagiannya dulu yang dilakukan nanti. Di yang ini dibagi dengan dalam kurung. Nah, ini MST (Main Square Total). Oh, berarti kita butuh nih. Jadi, ini kita bagi dulu dengan yang derajat bebasnya yang ini. Nah, oke, kurung tutup enter. Nah, ini ada koreksinya. Jadi nilai R square adjusted selalu ad, uh, sedikit uh, apa namanya? Uh, sedikit rendah dibandingkan R square biasa. Ini ada koreksinya. Jadi nilainya adalah sebesar 80,7% seperti itu. Oke, okay. demikian uh, yang dapat saya ajarkan di manual regresi. Selanjutnya, sekarang kita akan coba uh, analisis regresi dengan menggunakan uh, yang ada di Excel ini. Kemarin kalian sudah tak uh, kasih apa uh, tutorial untuk mengaktifkan data analisis. Jadi sekarang kita tinggal pakai data analisisnya kita klik data analisis. Nah di sini ada bagian regression. Kalian cari regression, oke. Okay. Nah input y ini kita inputkan nilai y nya ini data y. Kalau mau kasih label ya labelnya dimasukkan, kinerja karyawannya dimasukkan. Ini labelnya dicentang ya, jangan lupa. Terus inputan x ini juga kalian drag kasih labelnya karena di Labelnya dicentang, outputnya kita taruh di sini untuk nanti membandingkan dengan hasilnya yang ada di sini, yang eh, taruh di sini aja, oke? Okay. Seperti ini, eh, residual, oke okay lah ini nggak kita lakukan, eh, nanti kita akan bermain yang lebih jauh lagi di mini tabnya, oke? Okay, kita klik OK nah hasilnya seperti ini R square oke okay, nilainya udah sama R square adjusted nilainya juga udah sama dengan yang ini kalian bandingkan aja sama kan oke okay. kemudian ada ANOVA ANOVA ini kita pakai apa namanya eh, uji parsial eh apa, uji simultan sorry uji simultannya yang ini kalian lihat angka-angkanya apakah sama atau tidak nah di sini Uh, nah di sini ada F terus di sini mengeluarkan signifikan F nah signifikan F itu apa nah kalau di minitab itu namanya p-value oke okay. p-value nah bisa nggak sih kita mengeluarkan p-value di Excel nah, jawabannya adalah bisa bagaimana mengeluarkan p-value di Excel untuk mengeluarkan p-value di Excel kita tinggal detik F this R, kemudian X-nya kita isi dengan F hitung. Kemudian degree freedom 1, derajat bebas 1 kita isi dengan derajat bebas regresi dan derajat bebas 2 kita isi dengan derajat bebas skala. Dalam kurung enter. Nah, ini p value-nya sudah keluar. Angkanya seharusnya sama dengan ini. Enaknya p value kita bandingkan dengan alpha. 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 Alpha kita berapa? Biasanya dipakai standar 0,05 atau 5% tingkat kesalahannya. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya nanti eh, tandanya berbalik ya, kesimpulan. Oke. Okay. If jika nilai p value justru kurang dari alfa, maka dia kita hmm, tolak H0 dan sehingga sehingga terima H1. Oke, okay, seperti ini dan lawannya adalah eh, terima H0. Oke, okay. eh sorry. Dik. Oke, okay. counter, Oke. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk ini juga sama. Kalian cek untuk uji parsialnya. Jadi ini ada nilai T tabel, atau di sini, ini ada di sini, oke, kalau di sini langsung tulisan motivasi kerja ya, ya sama aja, ini sama ini, kita kopas juga sama, nah, ini tadi kita pakai simbolnya, X1, X2, oke, koefisien betanya, di situ sudah nilainya sama, standard errornya juga sama, T hitung, di situ namanya T stat itu juga sama, nah, Uh, di sini juga tidak mengeluarkan t tabel karena dia pakai p value kita coba keluarkan p value nya untuk p value di t kita pakai rumus t dis -t, t kita coba uh, p value sama dengan t dis -t, -t, t kita masukkan di sini x nya kita isi dengan t hitung derajat bebasnya kita pakai derajat bebas galat derajat bebas ke mana tadi oke okay, ini terus kita kasih dalam kurung enter nah, angkanya sudah sama 0,14 eh 1484 oke okay, kita drag ke bawah eh uh, sorry sorry ini karena enggak anu ini perlu kita panjer dulu x-nya enggak perlu dipanjer yang perlu kita panjer uh, yang ini punyanya balap kita panjer kita kasih dolar biar kalau di drag ke bawah nggak berubah oke hasilnya nah, seperti ini oke untuk kesimpulan kesimpulan ya yeah, sama kayak tadi kita balik beda dengan t tabel eh, hitung ke dan t tabel kalau ini p kita eh sorry sorry di sini kesimpulan kesimpulan dan di sini alfa alpha, alpha yang kita pakai 0,5, 0,05, 0,05. Kesimpulannya, jika nilai p-value kurang dari alfa maka kita tolak H0 sehingga terima H1. Koma, tolak H0 potong terima nol nah, ada petik kurung tutup oke okay. dan hasilnya pasti sama antara ini dengan ini pasti sama ini dengan ini juga pasti sama oke okay. begitu sekarang kita akan coba main di mini tab kalian buka mini tab kalian mini tab nah sekalian nanti untuk uji akunsinya aku nggak cari manual karena perhitungannya juga akan panjang waktunya nggak kita akan belajar secara mini tab saja di sini <tuh> hmm, kita copy dulu datanya uh, dari sini nah oke okay kita copy motivasi eh nggak bisa di copy oke udah hmm, kita paste di sini nah. <tuh> start regression regression fit regression dari sini responnya kita isi uh, Y-nya. di sini adalah kinerja karyawan continuous predictornya kita isi motivasi dan Kompensasi Seperti ini. Hmm, Oke, okay. eh, bentar. apa ini yang salah? Oh, Motivasi kerjanya dua kali, sorry. Uh, Oke, okay. selanjutnya uh, kita masuk ke apa ya? Uh, ini enggak hmm, bagian result Turbin Watson kita centang storagenya kita keluarkan nilai residualnya oke okay. hmm. kayaknya sudah itu hmm. oke okay, itu sudah 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 oke okay. kita klik oke okay. hmm. nah ini nilainya dan nilai R square ada R square adjusted nilainya pasti sama dengan yang Excel tadi. Terus di sini ada koefisien. Nah, koefisien ini uh, uji t. Sedangkan ANOVanya ada di bawah. Jadi kita fokus ke sini dulu. Nah, kita nggak fokus pada motivasi kerja dan kompensasi ya, karena di Excel memang ada unik di ANOVanya. Dia juga mengeluarkan motivasi kerja dan kompensasi. Yang sebenarnya kalau kita udah pakai ini dua ini sebenarnya udah nggak perlu pakai uji T. Jadi sebenarnya kalau di mini tab, ini aja udah cukup sih. Sekarang udah le lebih lengkap di anuvannya Eh langsung saja kita lihat, kita lihat yang sama dengan yang di Excel aja. E, kita lihat bagian regresi yang paling atas ini nilainya dua, e, terus errornya atau galat ada tujuh, ada 9, itu sama dengan yang ada di Excel. Kita buat samping aja, biar enak. Ting, ting. Nah baru ke samping du, 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 dari mana tadi dari... eh uh, nah ini oke okay. kalian bandingkan 279 udah sama terus jumlah kuadrat juga sama 14 terus ada dua di sini 2589 17 sekian sekian terus ada F hitung juga 19,80 dan bevelnya eh, uh, sebesar 0,001 sama, oke, untuk nilai uh, T nya nah, T nya yang ini oke, koefisien itu yang beta ini koefisien beta minus 1,08 terus ada uh, 0,746 terus ada 0,471 di sini untuk dihitung, tadi karena kita absolutkan agar mudah untuk meng, apa namanya menyimpulkan di situ tetap nggak diabsolutkan uh, karena kalau nggak diabsolutkan kita nggak melihat tanda sih sebenarnya Jadi, tandanya kalian hilangkan uh, dia nanti lebih besar atau enggak dari daripada ditampil gitu untuk nilai p value nya pasti sama nggak berubah oke okay. uh, terus kesimpulannya juga sama Nah, yang paling penting di garis bawah di mini tab ini dia mengeluarkan nilai VIF. Nah, VIF ini apa? Untuk melihat uh, jadi regresi punya beberapa asumsi. Ada empat asumsi. Apa saja itu? Tak tulis di sini. Uh, notepad, notepad. Oke. Okay. Asumsi yang pertama adalah non multikolinearitas kita lihatnya dari apa, lihatnya dari VIF. Nilai VIF tidak harus, eh, nilai VIF harus kurang dari 10. Ada yang bilang seperti ini ya, kita pakai patokan ini aja, wis. Oke, nah, jadi kalau dia kurang jat dari 10, tidak terjadi multikolinieritas. Oke, kalau VIF lebih dari. Uh, sama dengan 10 maka terjadi multikolinearitas. Nah, tujuan kita itu sebenarnya regresi yang baik itu adalah regre hasil regresi yang ternyata di dalamnya tidak terjadi multikolinearitas. Jadi yang ini ya. Oke. Okay. Selanjutnya uji uh, Error berdis berdistribusi normal. Oke, okay. nah di sini sebenarnya ada tiga uji yang bisa kita gunakan di MiniTab. Ada Anderson Darling, ada Rian Joiner, sama Kolmogorov Smirnov. Nah, ketiganya ini nanti akan mengeluarkan nilai p value, tapi memang pasti berbeda p value-nya. P value, value. Oke. Nah, jika nilai p value nanti itu terserah kalian mau pakai yang ini atau yang ini atau yang ini. Kalau nilai p value-nya kurang dari eh sorry oh ya benar kurang dari alfa alfa maka error 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 tidak berdistribusi normal sedangkan jika p value new uh, lebih dari sama dengan alfa maka error berdistribusi normal. Oke. Okay. Nah, mana yang perlu dipenuhi dalam regresi ini? Yang perlu dipenuhi adalah Error berdistribusi normal. Jadi harus yang ini. Oke, okay, kita cek. Di sini ada residual. Residual itu ya errornya. Ada oke okay, kita gantilah. Ini ada yang bilang residual, ada yang bilang galat, ada yang bilang error. Oke, okay. nah ini kita uji caranya di Minitab, basic statistik normality test. Nah di sini ada pilihannya kita bisa pakai Anderson Darling, Ria Joyner atau Kolmogorov Smirnov. Kita coba yang Anderson Darling. errornya kita masukkan di sini terus kita oke. Okay. Nah, cek nilai p-value-nya. Apakah nilainya kurang dari alfa? Eh, ternyata lebih dari alfa 0,05. Berarti error-nya sudah berdistribusi normal kalau kita pakai pendekatan Anderson-Darling. Kita coba lagi sih, cek kalau yang lainnya Rian uh, Ryan-Joiner coba. Oh, kalau Rian joiner lebih dari 0,1 artinya dia juga otomatis lebih dari 0,05. Berarti kalau kita pakai Rian Joiner juga dianggap eh, errornya berdistribusi normal juga. Oke, kita coba yang ketiga. Kalau pakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, ternyata nilainya lebih dari 0,15. Artinya, dengan kata lain, dia juga pasti lebih dari 0,05, yang berarti error berdistribusi Normal juga berarti sudah memenuhi ya untuk ini. Selanjutnya uh, ada namanya uji uh, uji non heterokedastisitas. Oke, okay. nah non heterokedastisitas itu apa? itu uh, tidak yang kita perlukan adalah tidak ter untuk melihat uh, apakah error eh sorry 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 ragam error itu seragam eh sorry uh, homogen atau heterogen. Jadi, yang kita cari itu seharusnya ragam error harus mungkin. Oke. Okay. Nah, sekarang untuk mengetesnya bagaimana? Ada banyak cara. Eh, cara yang paling enak di sini error ini kita absolutkan. Calculate result kita taruh di C5. Nah, kita buat error error yang minus jadi positif. Jadi kita pakai absolute ini absolute value dari error abs dalam kurung petik error petik kurung tutup. Kita oke, okay. kita keluarkan di J5. Nah, seperti ini, ini absolute error. Nah, tak singkat abs error. Nah, terus kita coba regresikan uh, variabel x-nya ini terhadap absolute error-nya. Okay. regression, regression, fit regression. Kita masukkan absolute error di sini. Kita ganti yang tadi kinerja karyawan. Yang lainnya uh, resultnya udah kita nggak usah ngeluarkan ini. Terus storage-nya kita juga nggak perlu mengeluarkan residual lagi. Kita cukup lihat ini. Nah, kita fokus pada uji T-nya di dua hal ini. Motivasi kerja dan kompensasi. Dia harus tidak Nilai p-value harus uh, lebih dari alfa. artinya kita harus terima H0 <tuh> di keduanya ya baik motivasi maupun kompensasi. Jadi kalau H0 di sini berarti artinya uh, ragam error homogen. Sedangkan H1 ragam error heterogen. Oke. Okay. Nah, ini ingat harus dua-duanya eh, harus dua-duanya eh, terima H0 agar dikatakan sudah ragam errornya homogen. Jadi baik motivasi maupun kompensasi harus sama-sama, keduanya uh, menerima uh, seperti itu. Oke, okay, jadi kita uh, dikatakan baik ketika ragam error. Okay. Kemudian, <coughs> yang terakhir ada turbin. Eh, sorry, sorry, itu nama ujinya Ada namanya uji non auto korelasi ujinya pakai uji Durbin buat ini tadi aku lupa namanya kalau nggak salah sih uh, enter kalau nggak salah uji glazer kalau nggak salah <tuh> Nah untuk uji Durbin Watson seperti apa? Uji Durbin Watson kita masuk ke yang regresi tadi. Di sini tadi kita centang Durbin Watson statistik ada nilai di uh, kita tulis saja di Excel ya. Karena nanti kita butuhkan Excel masih kan? Durbin Watsonnya dB eh, DW, nilai DW, Durbin Watson statistik atau di uh, D ajalah. Dobin Watson statistik nilainya 2,4 eh uh, eh sorry nilainya 2, 42612 Oke okay. nah ini keputusannya gimana agak ribet jadi saya uh, panggil contekan aja Durbin Watson. Oke, punya China wikipedia. Oke, okay. nah ini ada dua yang kita cek: positif autocorrelation atau negatif auto. Uh, ada positif correlation, dan satunya lagi negatif correlation. Oke, okay. kita tulis dulu tes untuk uji untuk apa eh, auto korelasi positif sama uji auto korelasi negatif. Nah, di sini kita perlu apa? Kita perlu lihat posisi D-nya, tapi kita perlu membandingkan dengan tabel DLDU nah tabelnya gimana kita coba cari di internet tabel Durbin Watson nah kalau ini aku di Excel belum menemukan jadi aku masih nyontek dari tabel aja kita coba cari tabelnya yang ini kita buka oke nah kita butuh di situ ada K sama N terus baru kita bisa nyari nilai dldu DL nya K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas penjelas tidak termasuk variabel terikat jadi banyaknya variabel bebas ya tadi kita punya dua variabel bebas berarti K nya dua sudah ketemu K nya dua N-nya adalah banyaknya data. N menunjukkan banyaknya observasi atau data kita. Tadi mana? Nah, di sini kita ada 10 ya. 10 berarti dapatnya untuk dapatnya kita cari 10. Nah, ini kalau 10 K-nya 2 dapat DL sekian dan DU sekian. Kita copy aja dulu kita masukkan Excel ke bagian turbin Watson tadi mana itu dia lagi ah, oke kita masukkan angkanya dulu kita kerpek ada yang pertama adalah DL dan yang kedua adalah DU DL nya 0,6972 dan DU nya 1 eh 1,6413 Oke, kita kembalikan lagi ke Durbin Watson. Statistik. Kita cek positif autocorrelation-nya. Nilai D, apakah kurang dari DL? Nilai D, 2,4. Ini ternyata lebih dari DL. Oh, ternyata bukan. Apakah D lebih dari DU? Apakah nilai ini lebih dari DU ya. Berarti yang ini ya tidak terjadi autokorelasi positif. Berarti kesimpulannya untuk yang autokorelasi positif tidak terjadi autokorelasi positif. Oke. Okay. Nah, sekarang untuk autokorelasi negatifnya gimana? kita cek 4 min D. Jadi kita buat dulu 4 min D. 4 min D. 4 min D sama dengan 4 dikurangi atas ini. Eh sorry, sama dengan 4 kita kurangi dengan ini. Oke, 1,57. 1,57 apakah dia kurang dari DL? Oh iya, ternyata di E. oh tidak, ternyata dia lebih dari DL. Apakah dia lebih dari DU? Ternyata, oh tidak, ternyata 4 min D kurang dari DU. Artinya, dia berada antara DL dan DU, 4 min D. Nah, di sini, kalau posisinya di sini, berarti inconclusive Artinya, tidak dapat dapat ditentukan. Artinya, ngambang. Kita nggak bisa menentukan, oh ternyata dia apa benar-benar autokorelasi negatif, tapi kita juga bisa, eh, belum bisa eh, bilang bahwa dia tidak terjadi autokorelasi negatif gitu. Jadi istilahnya ngambang. Nah, kalau ngambang gini gimana nih? Ya amannya regresi yang baik itu yang tidak terjadi autokorelasi positif dan tidak terjadi autokorelasi negatif. Jadi kalau ngambang ini agak susah nih pengambilan keputusannya. Apakah sudah baik atau enggak. Gitu jadi hmm, masih masih diragukan lah untuk autokorelasi negatifnya seperti itu oke okay? yang baik adalah tidak terdapat autokorelasi baik itu negatif maupun positif terus tadi tidak terjadi heterokedastisitas terus errornya berdistribusi normal dan yang terakhir tidak terjadi multikolinieritas Oke, okay, ini tak copy, copy tak taruh di sini. oke, okay. taruh sini aja. guys. nah ini catatan ku yang tadi. Oke, okay, intinya seperti itu. Untuk regresi, aku simpan dulu buat kalian. Nanti kalian bisa. Uh, langsung buka hasilnya, terus kalau mau coba yang nanti bisa dibandingkan dengan yang ini. Hmm, statistika elementer, regresi, contoh. Oke, cukup sekian untuk regresinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.